Sarbi, get ready. Ya, jadi hari ini kita lagi mau photoshoot. Udah kelihatan ya dari makeupnya ya. Dan mungkin kan cuma sehari-hari kayak gini. Ya mungkin gitu. Terus ini kita lagi pakai salah satu bajunya. Tada. Ini nyaman banget sih. Iya. Jadi merchandise Sarbi kali ini kita kolaborasi sama Pakai Official dan Gen FM. Ya, ini banyak banget ya baju-bajunya. Ini baru cuma satu. Kita ada 5 ya kayaknya ya. Ada 5 outfit yang lain. Dan ada macam-macam warnanya ya, ada 4 warnanya. Selalu ada 4 warna dan selalu ada 4 logo. Karakter iya. Apa ya? Cake. No, what is that? Pokoknya ikutin terus aja kegiatan photoshoot kita hari ini, oke. Okay. Dan jangan lupa dibeli ya merchandise-nya. Okay. Dadah. Jadi ini second time photoshoot buat Pakai Official. Ini temanya adalah merchandise Sarbi X Gen FM X Pakai Official. Ini temanya wow banget, soalnya kayak apa sih namanya? Tuh, kayak gini. Pokoknya kayak ini tuh yang pertama crop tee gitu buat cewek-cewek. Cocok banget dan ada cookies, ice cream, lollipop sama cupcake. Jadi buat kalian yang mau langsung aja dibeli nanti biar sama kayak kita. Ini yang make upin adalah Uni. Kayak istrinya Mr. Bean. Bener, rambutnya kayak gitu. Temanya ini kayak euphoria. I'm so pretty savage. Tuh kekes lagi foto. Jadi lagi boom, aduh. Tetap cantik. Jangan cedok aku. Jadi udah ya guys, aku mau lanjut ganti look kedua.
sayang, dekat denganku, peluk diriku. Udah ya. Jadi sekarang kita mau lanjut Bart gitu. Part kedua, ini bajunya hoodie gitu, terus ada yang buat cowok juga. Jadi buat kalian yang mau tahu dan penasaran, langsung aja cek. Nanti kita bakal update sih, jadi kalian harus beli buat cowok bisa, buat cewek bisa. Pokoknya gemes banget, jangan lupa dicek, jangan lupa di check out, jangan lupa dibeli, jangan lupa sama-sama kita. Bye. Banget guys, tuh bajunya bagus banget katanya. Jadi walaupun kalian yang udah dewasa bisa tetap pakai baju ini. Iya kan? Kelihatannya cute banget tuh buat kalian yang udah dewasa juga. Cewek cowok juga bisa kan? Bisa, bisa banget ya. Dong. Tuh, lihat. Makanya jangan lupa beli merchandise-nya Starby. Lucu-lucu. Kita bergaya ya, orang belayar lakang. Belayar lakang. Belakang layar. Belakang layar. Biasa ya, suka salah ngomong. Jadi kita langsung aja ke belakang layar. Ini dia orang-orang di belayar lakang. Di belakang layar. Layar. Di belayar lakang. Itu apa? Orang-orang enggak bisa lihat apa-apa. Bener-bener. Ini dia. Hai. Oh, sekarang udah buka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat guys. Selamat berbuka puasa semuanya. Iya. Ya, kita buka puasa yuk. Selamat berbuka Kaldi. Kaldi lihat dulu. Oh, iya, selamat berbuka. Iya. Selamat berbuka puasa semuanya. Aduh, aku banget nih belum buka puasa. Itu ada aku. Baik banget. Akuannya udah habis dari tadi sama dia. So, ada kakak, siapa kan namanya kak? Baby. Ih, baby. Thank you.
Yeay! Beres! Photoshootnya, bikin video juga, dan ternyata sekarang udah jam 10:30. Iya, wow! Ternyata tadi kira 9 jam, ternyata lebih. Lebih ya, dikira sampai jam 9. Iya, iya. Enggak, 9 jam bener. Kan ini jam 1 kita, ya. 9 jam ternyata lebih. Ternyata hampir 11 jam ya. Dari bangunnya jam 5 ya. Mulai make up jam 5. Iya, mulai make up jam 5. Gimana guys, perasaannya hari ini? Senang, capek, tapi kayak happy banget, happy banget. Bisa launching. Iya, excited juga, gak sabar. Merchandise kita. Iya. Pasti harus lucu banget sih guys, kalian wajib banget buat langsung cek aja. Dan jangan lupa juga buat di order ya. Nanti kalau misalnya kita ada perform atau apa, pasti biar bisa pakai barang-barang. Iya, benar, bisa kabaran. Dan ini juga unisex ya? Iya, unisex. Kecuali yang crop. Iya, tapi bebas. Oh iya, bebas. Bisa tiba-tiba dikreasikan sama dia kan gitu. Oke deh, thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe and share. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Bye-bye. Bye.